Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua KJR di channel KJR guys ya. Oke, jadi pada video kali ini gua akan membahas tentang kenapa server dibatasi dan padat ya di PES ini setelah update. Oke, jadi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe sama share ke teman-teman kalian agar gua membuat konten yang lebih semangat dan kalian juga tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke videonya guys. Let's go. Jadi di sini gua sudah tekan ya. Oke, kita coba apakah benar padat dibatasi atau tidak. Oke, masih loading. Oke, nah di sini benar ya, akses ke server saat ini sedang dibatasi karena trafik padat. Coba lagi. Nah guys, jadi di sini untuk penyebabnya yaitu PES itu belum siap menerima pemain-pemain yang mau masuk setelah update ya, karena kan setelah baru juga maintenance selesai udah banyak yang mau masuk ke game ini, jadi PES itu belum siap ya, karena setiap game itu akan mengalami seperti ini setelah maintenance ya, karena kan dulu juga pas di Free Fire ada juga yang di Free Fire maintenance itu server belum siap ya, karena kan PES gamenya belum siap menerima pemain banyak mau masuk ke game ini, tapi pemain yang lain sudah mau memasuki game ini, jadi belum siap ya, karena ngantri gitu, seperti antrian ya. Jadi itulah ya bagaimana penyebab server padat atau dibatasi di PES. Nah, untuk cara mengatasinya di sini kalian harus menunggu saja ya sampai jam 8 malam, kalau jam 8 malam itu paling lambat ya, paling cepatnya itu jam 6 sore, jam 6 malam ya, sore kalau sekarang jam 6 sore, karena kan jam 6 sore itu masih terang ya. Nah, jadi itu dia ya cara mengatasinya, kalian harus bersabar dan menunggu sampai jam 8 malam. Waktu itu juga pernah sampai jam 8 malam ya baru bisa login ke PES-nya. Jadi di sini kalian intinya bersabar terlebih dahulu. Oke, sampai saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.